Assalamualaikum. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya ingin unboxing perangkat mikrofon untuk recording dengan smartphone. Jadi perangkat yang saya beli merek Sorus Dual Micro Clip. Oke, ini baru datang. Baru kita terima beli online. Ya, lumayan harganya cukup murah. 500 ribuan. Merek Sorus. Oke. Kita buka ya. Ini ada buku petunjuknya. Dan ini dual micro clip. Ini ada busanya. Ini juga kabel berbagai macam ukuran. Ini juga ada untuk ke salon besar atau ke equalizer besar, dan ini kayaknya receivernya. Oke, kita tes ya. Ini receiver, ini micro clipnya, kita tes. Nah, jadi sekarang posisinya kita lagi tidak menggunakan ini, nanti kita coba dengan menggunakan ini, kita perhatikan apa perbedaannya. Oke, kita hidupin dulu receivernya. Udah hidup. Ini juga udah hidup. Terus yang satunya kita coba juga, kita hidupin. Ini udah hidup. Oke, ini kita coba. Nanti teman-teman sekalian silahkan bedakan antara yang memakai micro clip ini dengan yang tidak memakai. Sekarang posisinya tidak memakai ya. Kita coba. Kita pasang busa. Tes 1, 2, 3. Percobaan. Tes. Oke. Ini kira-kira dari kamera ini sekitar jarak 1,5 meter. Inilah kualitas modulasinya. Kita coba lagi yang satunya ya. Micro clip yang satunya ya. Kita pasang dulu busanya. Tes 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tes. Ini kita coba ya. Coba di jarak yang lebih jauh. Halo, tes 1, 2, 3. Cek ya. Ini kita sengaja ngeceknya di pinggir jalan raya untuk mengetahui power atau kekuatan dari volume modulasi dari hasil mic ini. Oke, ini saya langsung bawa dua-duanya nih, supaya sekalian kita mencoba dan sekaligus kita nanti membandingkan bagaimana kalau kita lagi recording di luar ruangan dan di dalam ruangan hasil modulasinya gimana. Oke, ini sekarang kita tes jaraknya dulu ya. Coba sekitar 10-20 meter. Tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Karena
satu langkah ini saya anggap kompatibel dengan 1 meter, maka kita coba memperhatikan bagaimana kekuatan modulasi dari suara mic ini. Nah, oke, kita coba mendekat lagi, kembali lagi. Tes 1 2 3 4 5 6 7 8 cik 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 cik. Tes 1 2. Oke, ini tadi power dari modulasi kalau di pinggir jalan. Kita sekarang coba di dalam ruangan, oke? Kita coba ya, dalam ruangan ya. Nah, sekarang kita ada di dalam ruangan, ruangan kantor, dan kita mencoba kedua kekuatan modulasi ini, dan bisa melihat perbedaan antara kita mencoba di dalam ruangan dan tadi di luar ruangan, apalagi tadi di pinggir jalan raya yang begitu ramai lalu lintas, sehingga kita mencoba mempertemukan antara kekuatan daripada, atau kita mencoba tes alat ini kekuatannya di pinggir jalan yang beradu dengan kekuatan suara-suara sepeda motor dan mobil, dan di dalam ruangan. Nah, begini teman-teman. Halo, tes tes 1 2. Tes 1 2. Nah, beginilah kualitas alat ini. Coba teman-teman nilai sendiri. Kalau saya tetap mengatakan sangat merekomendasikan alat ini bagi teman-teman YouTuber pemula yang terus ingin berkarya, melakukan recording dan video, tapi dengan low budget, dengan kendala dana terbatas. Saya kira ini cukup recommended. Saya tidak mempromosikan ini ya, merek ini ya. Hanya saya merekomendasikan bahwa ini cukup recommended untuk YouTuber pemula dan bisa digunakan secara efektif dan efisien, serta hasil video dan kualitas voice yang bagus. Oke, segitu dulu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kualitas barang ini, dan silakan ya teman-teman nilai, cek sendiri. Menurut saya sudah bagus ini untuk YouTuber pemula, karena harganya juga tidak terlalu mahal dan fungsinya cukup bisa mewakili kebutuhan teman-teman yang punya low budget, tapi dengan kualitas barang yang sudah bagus ini cukup recommended untuk teman-teman sekalian. Dan saya tetap menganjurkan ini bisa menjadi salah satu pilihan dari teman-teman yang punya low budget untuk menggunakan alat ini untuk menunjang keperluan recording di dalam menghasilkan sebuah video yang bagus. Oke, itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan teman-teman dan bermanfaat bagi teman-teman sendiri. Oke ya, makasih ya. Assalamualaikum.